بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار para pendengar dari Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini di kota Madinah atau siang hari di tanah air kita bisa bersua kembali dalam rangka untuk menuntut ilmu dan sebagaimana yang tadi telah diumumkan. InsyaAllah mulai hari ini dan insyaAllah pekan-pekan berikutnya kita akan membahas tentang Sirah Nabawiyah, tentang Sirah Nabi Muhammad SAW, sebuah sosok yang sangat luar biasa yang kita semua mencintai Nabi SAW. Yang kita ketahui bersama bahwasanya Sirah Nabi SAW, sejarah Nabi SAW tidaklah sama dengan sejarah orang-orang yang lainnya. Kalau kita mau melihat buku-buku sejarah tentang orang-orang yang pernah ada, ya, dari dahulu sampai sekarang dan akan mendatang, kita lihat bahwasanya sejarah mereka itu ya, hanya berkisar pada poin-poin tertentu dan tidak mencakup seluruh jenjang kehidupan. Dan kemudian sejarah-sejarah orang-orang tersebut mungkin hanya ditulis sekali atau dua kali atau tiga kali paling banyak. Adapun sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka merupakan sejarah yang sempurna yang mencakup seluruh jenjang kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan betapa banyak tulisan-tulisan yang ditulis oleh para ulama, para muarifin, para ahli sejarah tentang sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak pernah habis. Ya, terus ada akan ada penulis yang baru, terus akan ada penulis yang baru yang mengungkapkan bagaimana tentang sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang sangat luar biasa. Oleh karena itu wajib bagi kita seluruh kaum muslimin untuk mencintai beliau lebih daripada ayah kita, lebih daripada anak kita, dan lebih dari seluruh umat manusia. Dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in." Tidaklah beriman salah seorang dari kalian hingga aku adalah orang yang paling dia cintai, lebih dia cintai daripada ayahnya sendiri, daripada ibunya sendiri, daripada anaknya, dan daripada seluruh umat manusia. Dari sini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Bahkan kita harus lebih mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada diri kita sendiri. Tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Kata Umar, "Wahai Nabi, sungguhnya engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku sendiri." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "La, tidak wahai Umar. Walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsi." Tidak cukup wahai Umar, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Setelah itu Umar pun berkata, "Fa innahu al-ana wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi." Sekarang demi Allah wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Al-ana ya Umar." Sekarang baru sempurna iman wahai Umar. Oleh karena itu, kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam harus lebih daripada kita terhadap orang lain, bahkan lebih daripada kecintaan kita terhadap diri sendiri. Kenapa bisa demikian ikhwani fillah jazakumullah khairan? Kenapa wajib bagi kita untuk mencintai Nabi lebih daripada diri kita sendiri, lebih daripada ayah kita, lebih daripada ibu kita, lebih daripada anak-anak kita yang sangat kita cintai, lebih dari seluruh umat manusia?
Kenapa Nabi sosok yang lebih kita cintai daripada yang lainnya? Para ulama menjelaskan ada dua sebab utama yang menyebabkan kita harus lebih cinta kepada Nabi daripada yang lainnya. Yang pertama, sebab pertama, kembali kepada Nabi SAW yang dipenuhi dengan akhlak yang mulia, yang dipenuhi dengan sifat-sifat yang mahbuda, sifat-sifat yang sangat terpuji. Kita tahu jika seorang memiliki sifat-sifat yang indah, sifat-sifat yang terpuji, tentunya kita akan cinta terhadap orang tersebut. Secara tabiat, kita lebih cinta kepada orang yang sabar, kita lebih cinta kepada orang yang murah senyum, daripada orang yang tidak sabar, cepat marah, tidak pernah senyum. Ini wajar. Ini sifat manusia. Dan ternyata kalau kita melihat bagaimana sifat Nabi SAW, bagaimana akhlak Nabi SAW yang sangat mulia, yang sangat tinggi, mengantarkan kita akan cinta kepada Nabi SAW. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, wa innaka la ala khuluqin adzim. Sungguhnya engkau Muhammad sungguh benar-benar berada di atas akhlak yang sangat agung. Nabi SAW berada di atas akhlak yang sangat agung. Itu pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Tibyan fi Ahsan Al-Qur'an, para ulama menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bersumpah dengan umur seseorang, dengan kehidupan seseorang, kecuali kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala surat Al-Hijr, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun." Kalau Allah menceritakan tentang bagaimana kaum Nabi Lut, ya, kaum Nabi Lut yang terjerumus dalam praktek homoseksual, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "La'amruka demi umurmu wahai Muhammad." Kata Ibn Abbas, "Wahayatika demi kehidupanmu wahai Muhammad." Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan umur Nabi. Allah bersumpah dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innahum la fi sakratihim ya'mahun. Sungguhnya mereka kaum Nabi Lut sedang terombang-ambing dalam kesesatan, dalam kemabukan. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kehidupan Nabi, dengan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena keistimewaannya umur Nabi. Bagaimana umur Nabi yang diisi dengan seluruh kehidupan Nabi adalah faedah. Seluruh kehidupan Nabi adalah akhlak yang sangat mulia. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bahwasanya lebih berhak untuk bersumpah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih utama bersumpah dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada bersumpah dengan makhluk-makhluk yang lain. Kenapa? Karena kehidupan Nabi yang selalu penuh dengan faedah, kehidupan Nabi yang selalu penuh dengan akhlak yang mulia. Berikan ikhwani fillah sanallahu wa iyyakum, tatkala Allah bersumpah dengan umur Nabi, dengan kehidupan Nabi, menunjukkan bagaimana ketinggian akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak para pendengar sekalian untuk melihat sedikit daripada akhlak Nabi. Ya, sebenarnya akhlak Nabi sangat banyak, sangatlah luas. Kalau kita mau telah saya ingin mengambil secuil dari Sahih Muslim. Kitab Sahih Muslim yang menjelaskan sedikit tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita memerunkan bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang pertama dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kita tahu bahwasanya Anas bin Malik tatkala Rasulullah sallam pergi ke Madinah, maka Abu Thalhah menyerahkan Anas bin Malik sebagai pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu umur beliau masih kecil. Apa kata Anas dalam Sahih Muslim? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam litahsanin nasi khuluqa. Kata Anas, Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Fa'arsalani yawma lihajatin. Fa'kultu wallahi la adhab. Kata Rasulullah, Rasulullah menyuruhku. Kata Anas, Rasulullah menyuruhku untuk keperluan, satu keperluan. Satu hari, Nabi menyuruhku untuk satu keperluan. Apa kata Anas? Di hadapan Nabi, apa kata Anas? Wallahi la adhab. Kata Anas ngeyel. Demi Allah, bahkan bersumpah kata dia. Demi Allah, wahai Nabi, saya tidak akan pergi. Diperintahkan oleh Nabi, malah Anas ngeyel, masih kecil dia. Dia mengatakan, wallahi la adhab. Dia bersumpah, demi Allah, saya tidak akan pergi. Namun kata Anas, wa fi nafsi an adhab lima amara nabihi, Nabiullah SAW. Akan tapi dalam hatiku, saya akan pergi. Anas bercanda, bayangkan. Dalam hatinya dia ingin pergi, menjalankan perintah Nabi. Namun dia, yang dia ucapkan ke hadapan Nabi, dia mengatakan, wallahi, demi Allah wa Nabi, saya tidak akan pergi. Akhirnya Anas pun pergi, menjalankan perintah Nabi. Tatkala Anas pergi, radhiyallahu anhu, dia melewati sekumpulan anak-anak sedang bermain di sebuah pasar. Maka Anas pun berhenti, dia ingin melihat bagaimana bermain atau bermain bersama anak-anak tersebut.
Kata Anas, fa'idha Rasulullah SAW qad qabidha bidhafaya min warai. Tiba-tiba saya sedang nonton anak-anak bermain, tiba-tiba Nabi SAW memegang leherku dari belakang. Fanadhartu ilaihi wa huwa yadhhak. Saya pun melihat ternyata Nabi yang pegang leherku. Dan saya lihat Nabi SAW tertawa. Faqala ya Unais, adhhabta haitsu amartu? Maka kata Nabi SAW, hai Unais. SAW mencium, apa mencandai Anas, tidak dipanggil Anas, tapi dengan kalimat tasghir, ya Unais, apakah kau sudah pergi sebagaimana aku perintahkan? Qala, qultu na'am, ana adhhabu ya Rasulullah. Apa kata Anas? Iya ya Rasulullah, saya akan pergi. Subhanallah. Ya, memang Anas tidak belum pergi. Maka ini mengatakan, iya ya Rasulullah. Rasul bertanya, kau sudah pergi sebagaimana saya perintahkan? Kata Anas, iya, sekarang saya akan pergi. Ana adhhab, sekarang baru saya pergi. Subhanallah. Kemudian apa kata Anas radhiyallahu anhu? Wallahi laqad khadamtuhu tis'a sinin ma 'alimtuhu qala li shay'in sana'tuhu lima fa'alta kadha wa kadha aw li shay'in taraktuhu hala fa'alta kadha wa kadha. Kata Anas radhiyallahu anhu, demi Allah, aku telah membantu Nabi SAW, berhikmah kepada Nabi SAW selama 9 tahun. Aku tidak pernah mengetahui tatkala aku melakukan sesuatu kemudian dia protes. Nabi berkata, kenapa kau bikin begini wahai Anas? Sama sekali tidak pernah Nabi mengatakan demikian. Kenapa melakukan demikian? Kenapa begini, kenapa begitu? Dan tidak pernah aku meninggalkan suatu pekerjaan, kemudian Nabi berkata, hala fa'alta kadza, kenapa kau tidak melakukan demikian? Nabi SAW tidak pernah ngomong begitu sama Anas selama 9 tahun. Bayangkan, ini sebuah akhlak yang sangat tinggi, sangat luar biasa. Adakah di antara kita yang sabar sampai seperti ini? Bermuamalah dengan seseorang selama 9 tahun. Posisi dia seperti pembantu kita. Kemudian dia tidak pernah protes. Tidak pernah bilang, tolong kenapa kamu enggak begini? Loh, kenapa enggak kerjain gitu? Kenapa kamu ngerjain gini? Enggak, siapa yang bisa bersabar seperti Nabi SAW 9 tahun? Bermuamalah sama Anas bin Malik sebagai pembantu dia, pembantu Nabi SAW. Namun tidak pernah sama sekali protes terhadap apa yang dilakukan oleh Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, tapi bagaimana akhlak Nabi yang tentunya sulit bagi kita bisa mendapatkan orang yang seperti itu akhlaknya. Bisa bersabar 9 tahun tanpa protes sama sekali. Oleh karena itu Anas bin Malik, sebagian dalam riwayat Tirmidzi, dia mengatakan, "Wala masastu fasan qat wala hariran wala syai'an kana aliyan min kaffi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah menyentuh kain dan tidak pernah menyentuh sutra atau sesuatu pun yang lebih lembut daripada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Karena kelembutan Nabi, sampai Anas bin Malik mentakdirkan, mengungkapkan bagaimana kelembutan Nabi, kata dia, tidak ada sutra yang lebih lembut daripada tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sesuatu pun yang lebih lembut daripada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak Nabi juga, ya, sebagaimana juga diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dalam Sahih Muslim, kata Anas bin Malik, "Masu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-Islam syai'an illa a'ta." Tidaklah pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam dimintai sesuatu karena Islam, kecuali Rasulullah akan berikan. Ada orang minta, Rasulullah pasti kasih. Sampai kata Anas, suatu saat ada seorang minta seekor kambing kepada Nabi SAW. Maka Nabi pun memberikan kambing tersebut kepada orang tersebut. Dia minta kambing, Rasulullah kasih. Orang yang tadinya dikasih kambing ini, sungguh sangat senang, luar biasa. Kenapa dia minta kambing dikasih oleh Nabi SAW? Maka orang ini, kata Anas, fa'ata qawmahu, faqala ay qawmi aslimu, wallahi inna muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful fakhr. Ata'an ma yakhaful fakhr. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, orang yang dikasih kambing ini saking sangat senangnya, dia pun kembali ke kaumnya. Kemudian dia mengatakan, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam agama Islam. Demi Allah, sungguhnya Muhammad ini, dia selalu memberi. Seperti orang yang tidak pernah takut akan kemiskinan. Demikian sifat Nabi. Apa saja yang dia miliki, dia kasihkan. Ada yang minta, dia kasih. Sampai disebut dalam hadis yang lain, para sahabat datang minta kepada Nabi, Nabi kasih, dan terus Nabi kasih. Ada yang minta, Nabi kasih terus. Sampai habis apa yang ada di sisi Nabi SAW. Seluruh yang Nabi miliki, Nabi berikan kepada orang yang minta kepada Nabi. Sebagaimana orang ini? Saking gembiranya dia mendapat pemberian kambing, sampai dia kabarkan kepada kaumnya, kepada orang-orang musyrik yang masih belum masuk Islam, wahai kaumku, ya, masuklah kalian ke dalam Islam. Nah, Muhammad ini adalah Nabi yang selalu memberi kalau diminta. Tidak pernah takut akan kemiskinan. Sampai kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "In kana rajulu
la yuslimu ma yuridu illa dunya kama yuslimu hatta yakuna al-islam ahabba ilayhi min ad-dunya wa ma 'alayha. Kata Anas bin Malik, bisa jadi ada seorang laki-laki yang masuk Islam karena ingin mendapatkan dunia. Namun tatkala masuk Islam, jadilah Islam itu lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Disebutkan juga dalam Sahih Muslim dari Ibnu Shihab radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala Rasulullah SAW perang dalam perang Hunain, Rasulullah SAW memberikan tatkala itu kepada Sufyan bin Umayyah. Rasulullah SAW memberikan kepada dia 100 ekor unta. Bayangkan, orang ini kafir. Tatkala itu masih kafir Sufyan bin Umayyah. Rasulullah berikan kepada dia, orang kafir ini, hadiah sebanyak 100 ekor unta. Apakah sudah cukup sampai tidak? Ternyata Rasulullah kasih lagi 100 ekor unta lagi yang lain. Dan sampai semua mikir. Tidak cukup lagi, Rasulullah kasih lagi 100 ekor unta. Berapa 100 ekor unta Rasulullah SAW berikan kepada Sufyan bin Umayyah? Apa pengaruh dari akhlak Nabi seperti ini? Memberikan apa yang dia miliki kepada orang lain. Bahkan kepada orang-orang kafir. Bahkan kepada orang-orang kafir Quraisy. Untuk menarik hati mereka dalam Islam. Apa kata Sufyan yang telah diberikan oleh Nabi SAW? Kata Sufyan bin Umayyah, Wallahi laqad a'tani Rasulullah SAW ma a'tani. Wa innahu la abghadun nasi ilayya. Fama bariha yu'tini hatta innahu la ahabun nasi ilayya. Kata Sufyan bin Umayyah, demi Allah, Rasulullah SAW telah memberikan kepadaku apa yang telah dia berikan kepadaku. Dan sungguhnya Nabi, si Muhammad adalah orang yang paling aku benci di atas muka bumi ini. Namun Nabi selalu terus memberikan kepadaku, memberikan aku sampai akhirnya Nabi menjadi orang yang paling aku cintai di antara manusia. Subhanallah. Lihatlah bagaimana pengaruh akhlak Nabi SAW memberikan, menghadiahkan apa yang dia miliki kepada orang lain. Tidak ada rasa pelit sama sekali di hati Nabi SAW. Sampai-sampai orang yang tadi sangat benci kepada Nabi berbalik. Menjadi Nabi SAW adalah orang yang paling dia cintai. Adakah kita seperti Nabi SAW? Dan terlalu banyak akhlak Nabi SAW. Di antara juga tawadhu Nabi SAW. Sebagaimana diriwayatkan oleh sahih Imam Muslim dan sahihnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Anas? Anna imra'atan kanat fi aqliha syai'un. Faqalat ya Rasulullah inna li ilaika hajah. Ada seorang wanita yang tak beres otaknya, kata Anas. Otaknya ada sesuatu tak beres, ada sedikit gila mungkin. Apa kata wanita ini? Kata dia, wahai Rasulullah, saya butuh sama engkau. Wanita yang agak gila datang kepada Nabi dan mengatakan, wahai Nabi, saya butuh engkau, saya butuh kamu. Apakah Nabi SAW kemudian menolak permintaan dia karena wanita gila, karena wanita tak beres? Apa kata Nabi SAW dengan penuh tawaduknya? Ya Ummah Fulan, unduri. Aisyika cipti hatta taqdiya laka hajatati. Kata Rasulullah SAW, wahai Ummu Fulan, Rasulullah berkata kepada wanita yang sangat gila tadi, lihat ke jalan mana yang kau kehendaki. Ke jalan mana yang kau kehendaki, saya akan ikut bersama engkau sampai aku menyelesaikan keinginanmu, kebutuhanmu. Subhanallah. Nabi SAW akhirnya menemani wanita ini sampai menyelesaikan kebutuhannya. Siapa yang lebih tawadhu daripada Nabi SAW? Seorang kepala negara, seorang mufti, orang yang sangat sibuk. Nabi SAW tidak bisa kita bayangkan bagaimana sibuk beliau. Akan tetapi tak kala diminta tolong oleh seorang wanita yang agak sedikit gila ini, Nabi SAW membiarkan berjalan sesuai dengan keinginan sang wanita tadi. Allahu Akbar, luar biasa akhlak Nabi SAW. Dan terakhir saya ingin, selalu banyak akhlak Nabi SAW yang sangat mulia, tapi terakhir saya akan menyampaikan suatu akhlak yang sangat luar biasa. Sampai sekarang saya masih takjub dengan akhlak Nabi SAW. Tentang amanah Nabi SAW. Tentang sifat amanah Nabi SAW. Kita ketahui, ikhwani fillah, khawatir fiddin, para pendengar dari roh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ma'ruf, masyhur, terkenal di antara orang-orang kafir Quraisy sebagai orang yang amanah. Terkenal Nabi SAW sebagai orang yang jujur dan sebagai orang yang amanah. Sehingga pada suatu ketika, tatkala Ka'bah runtuh dan orang-orang kafir Quraisy ingin membangun kembali Ka'bah, dan akhirnya mereka membangun Ka'bah dan tinggal peletakan Hajar Aswad untuk diletakkan kembali ke Ka'bah. Akhirnya mereka di antara kabilah-kabilah berebutan untuk mereka yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Sampai mereka bertengkar. Sampai akhirnya hampir terjadi pertumpahan darah. Sebagian kabilah sudah bersatu untuk melawan kabilah-kabilah yang lain. Sampai mereka bersumpah dengan meneteskan darah dari tangan-tangan mereka. Untuk menunjukkan bagaimana azam mereka, bagaimana kesungguhan mereka untuk berperang melawan kabilah-kabilah yang lain.
gara-gara peletakan Hajar Aswad, karena itu merupakan fath, merupakan kejayaan atau apa namanya keangkuhan yang mereka miliki. Kalau mereka meletakkan Hajar Aswad, mereka akan angkuh. Akhirnya hampir terjadi pertumpahan darah di tanah haram, di Masjid Haram. Alhamdulillah mereka kemudian sepakat di antara mereka, kemudian mereka pun mengatakan kita akan menjadikan hakim bagi orang yang pertama kali masuk lewat jalan ini. Mereka menuju suatu jalan, sebenarnya gelap, maksudnya Bab Safa, yaitu jalan yang dari arah Safa. Siapa yang pertama kali masuk di situ, kita akan jadikan dia sebagai hakim untuk memutuskan permasalahan kita. Hal ini sebenarnya dilakukan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Fiqh Sirah. Ta'liq ala Fiqh Sirah. Kemudian, ternyata yang pertama kali muncul adalah Nabi SAW. Apa kata mereka dengan serempak, dengan suara yang sama? Ataqumul amin. Ataqumul amin. Kata mereka, sungguh telah datang kepada kalian orang yang paling amanah. Orang yang amanah. Siapa kata maksud mereka? Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi masyhur, ma'ruf terkenal di antara kafir Quraisy, bahwasanya dia seorang yang amanah. Sampai-sampai kalau mereka melihat Nabi pertama kali muncul, serempak mereka semua mengatakan, Ataqumul amin. Telah datang kepada kalian si orang yang amanah ini. Maksudnya Nabi SAW. Karena terkenalnya Nabi SAW. Dan ini, kita tahu bahwa ada sahabat yang lainnya amanah selain Nabi ya. Meskipun Nabi belum jadi Nabi. Di sana Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang juga amanah. Akan tapi, amanahnya Nabi ini luar biasa. Tidak seperti amanah-amanah orang biasa. Sampai terkenal di antara mereka bahwa Nabi adalah orang yang amanah. Di antara orang-orang kafir Quraisy. Sehingga mereka, ya ini jadi perhatian di antara kita. Sehingga mereka orang-orang kafir Quraisy, mereka menitipkan barang-barang berharga mereka, duit dan yang lainnya, mereka titipkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, sebelum Muhammad diangkat menjadi Nabi, mereka titipkan barang. Kalau ada barang berharga mereka takut hilang, mereka titipkannya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka titipkan kepada Nabi? Karena mereka tahu Nabi adalah orang amanah. Kemudian Khalidullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertanyaan sekarang, tatkala Muhammad sudah diangkat menjadi Nabi. Tatkala Muhammad sudah diangkat menjadi Nabi. Dan kita tahu, tatkala Nabi SAW diangkat menjadi Nabi, maka dia pun berdakwah. Mendakwah orang-orang kafir Quraisy, menjelaskan, Nabi SAW mencela Tuhan-Tuhan mereka. Tatkala orang-orang kafir Quraisy mengatakan, kami mengikuti agama nenek moyang kami, Rasulullah menjelaskan, nenek moyang kalian pun sama. Nenek moyang kalian pun sama. Nenek moyang kalian terjerumus dalam kesyirikan. Kalian harus ikuti agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga terjadi permusuhan di antara Nabi dengan orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena Nabi menjelaskan kebenaran. Tentunya orang-orang kafir Quraisy sangat benci kepada Nabi. Kenapa? Karena Nabi mencela nenek moyang mereka. Nabi mengatakan nenek moyang kalian sukunya berada di atas apa namanya? Kesyirikan. Kita saja perasaan kita gimana kalau kita melakukan, misalnya kita melakukan satu bid'ah, kemudian ada yang menegur kita, kamu tuh di atas bid'ah. Kita bilang, oh nenek moyang kalian sejak dulu sudah mengadakan acara bid'ah ini. Tiba-tiba orang yang tadi mengatakan nenek moyangmu juga dulu ngawur sejak dulu. Di mana kita enggak tersinggung ya? Oh, ternyata nyinggung nenek moyang kita dikatakan ngawur. Dan kebanyakan diri seperti itu. Orang-orang tatkala melakukan kesalahan, tatkala melakukan bid'ah, mereka berdiri dengan ini adalah perbuatan nenek moyang mereka. Kalau nenek moyang mereka ditegur, ya dikatakan salah, mereka lebih jengkel lagi. Demikian orang-orang kafir Quraisy. Tatkala Nabi SAW mengatakan nenek moyang kalian adalah salah, terjerumus dalam kesyirikan, mereka semakin geram kepada Nabi SAW. Akhirnya mereka menuduh Nabi sebagai tukang sihir, penyihir. Mereka menuduh sebagai majnun, orang gila. Sebuah gelaran-gelaran yang buruk mereka pasangkan kepada Nabi SAW. Penyihir gila, tukang sihir. Subhanallah. Dikatakan pendusta. Namun subhanallah, meskipun pertikaian yang sangat sengit antara Nabi SAW dan orang-orang kafir Quraisy, namun ternyata, apakah orang-orang kafir Quraisy tidak jadi menitipkan barang kepada Nabi? Ternyata mereka masih menitipkan barang mereka kepada Nabi. Masih menitipkan uang mereka kepada Nabi. Subhanallah, Allah Akbar, bagaimana? Luar biasa amanah Nabi SAW. Orang-orang kafir Quraisy masih percaya sama Nabi, bahkan meskipun mereka benci kepada Nabi, tetap mereka menitipkan barang mereka kepada Nabi. Menitipkan uang mereka kepada Nabi. Sampai saking bencinya orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi SAW, karena banyak orang masuk Islam, akhirnya mereka bersepakat untuk bagaimana bisa membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka memberi hadiah kepada orang yang bisa menunjukkan di mana jejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bersepakat untuk membunuh Nabi, saking jengkelnya kepada Nabi. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus berhijrah dari kota Makkah menuju Madinah. Karena lari, karena ingin dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy.
Namun ikhwanul billah sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Yang sangat luar biasa sampai saya masih takjub dan sampai heran melihat bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala pergi berhijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam harta yang dititipkan kepada beliau dari orang-orang kafir Quraisy, Nabi berikan kepada Ali radhiyallahu anhu. Nabi menyuruh Ali untuk menetap di Mekah, jangan dulu hijrah bersama Nabi. Nabi suruh Ali membagi-bagikan harta, mengembalikan harta kafir Quraisy kepada pemiliknya. Allahu Akbar, bayangkan. Padahal Nabi sudah diancam bunuh. Kalau kita mungkin datang setan, mengatakan ambil saja orang-orang kafir itu, kan mereka membunuh kamu, ambil saja. Atau mungkin datang setan lagi mengatakan ambil saja harta mereka, kan bisa buat dakwah. Namun lihat bagaimana Nabi SAW malah memerintahkan Ali untuk mengembalikan harta tersebut selama 3 hari. Kembalikan kepada pemiliknya, kemudian Ali pun menyusul Nabi SAW hijrah ke Madinah. Ini subhanallah sifat amanah yang sangat sangat luar biasa. Sifat amanah yang sangat luar biasa. Yang riwayat terakhir ini dilakukan oleh Ibn Ishaq dengan sanad yang hasan. Oleh karena itu, ikhwan fillah sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi yang sangat luar biasa. Kejujuran beliau, amanah beliau, tawadhu beliau, kasih sayang kepada umatnya, semua ini membuat kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sayangnya betapa banyak di antara yang tidak menelaah bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah wa fi din azani Allah yakum, para pendengar radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab pertama. Kenapa Nabi lebih kita cintai daripada orang lain, daripada ayah kita, daripada ibu kita, karena akhlak beliau yang sangat tinggi, akhlak beliau yang sangat sangat mulia. Adapun sebab kedua, ini juga disebutkan oleh Ibn Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad. Kenapa kita harus cinta kepada Nabi daripada yang lainnya? Kenapa? Karena cinta Nabi SAW yang sangat luar biasa kepada kita. Kita cinta kepada seorang, terutama kalau orang tersebut sangat berjasa kepada kita, berbuat baik kepada kita. Oleh karena itu, sebagaimana nasihat sebagian masyayikh, ya, jika seorang laki-laki dan seorang wanita baru nikah, sebelumnya tidak saling mengenal, terkadang rasa cinta tidak langsung tumbuh. Maka mereka menasihati para pasangan, dua pasangan tersebut, agar rasa cinta semakin tumbuh, maka hendaknya masing-masing menjalankan tugasnya sebagai suami atau sebagai istri. Sang istri melayani suami dengan sebaik-baiknya. Jika dia melayani suami dengan sebaik-baiknya, akan tumbuh rasa cinta tersebut. Kenapa? Karena sang suami merasa ada jasa baik dari sang istri. Demikian juga jika sang suami kemudian bekerja keras, memberi nafkah dengan cara yang baik, bersikap lembut kepada sang istri, akan tumbuh rasa cinta tersebut. Kenapa? Karena sang istri merasa jasa yang besar dari sang suami. Oleh karena itu, semakin besar jasa seorang terhadap kita, semakin banyak budi seorang terhadap kita, semakin cinta kita besar terhadap orang tersebut. Oleh karena itu, kenapa Rasulullah SAW adalah orang yang paling kita cintai daripada yang lain? Kenapa? Karena jasa Rasulullah SAW terhadap kita sangat luar biasa. Bukankah Rasulullah SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan terang benderang? Bukankah kita dahulu tenggelam dalam kesesatan yang nyata, dalam kesesatan yang gelap gulita, kemudian dengan mengenal sunnah, dengan mengenal petunjuk Nabi, akhirnya kita mengenal jalan yang benderang? Bukankah kita dulu lagi hidup dalam kehidupan ma'isyatan dhanna, dalam kehidupan yang penuh sesak dada ini? Namun tatkala kita kenal sunnah, tatkala kita kenal hadis-hadis Nabi SAW, tatkala kita mengenal petunjuk Nabi, tatkala kita mengenal Islam, maka kita pun berbahagia, hidup dengan penuh kebahagiaan. Ini jasa yang luar biasa. Ikhwani fillah sallallahu alaihi wa sallam, para pendengar dari Allah yang dimaklum subhanahu wa ta'ala. Ini jasa yang sangat luar biasa, bumi yang sangat luar biasa yang tidak bisa kita balas dengan apapun. Belum lagi jasa yang akan kita peroleh tatkala di akhirat. Bukankah dengan mengikuti jalan Nabi SAW, kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kesengsaraan yang abadi, itu di neraka jahannam, menuju kepada kebahagiaan yang abadi, surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kekekalan yang sangat abadi yang tidak ada bandingannya. Kenikmatan yang abadi, yang apa diinginkan oleh terbetik dalam hati kita langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mungkin kita bisa memperoleh kebahagiaan abadi tersebut kecuali dengan mengikuti jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sering mengatakan kepada pada ikhwan sekalian agar kita merenungkan bagaimana tingginya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana nikmat yang sangat luar biasa yang terdapat di surga. Bayangkan Rasulullah Sallam pernah bersabda, "Rok'at al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha." Rok'at al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya.
lebih baik daripada dunia dan seisinya. Orang seorang bangun salat dua rakaat mengikuti sunnah Nabi, salat dua rakaat sebelum salat subuh, kata Nabi, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tahu dunia apa isi dunia? Semuanya istana seluruhnya isi dunia. Mobil-mobil mewah itu adalah isi dunia. Rumah-rumah mewah merupakan isi dunia. Harta yang berlimpah merupakan isi dunia. Semuanya kata Nabi SAW lebih baik dua rakaat ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Karena tatkala kita salat dua rakaat karena Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mendapatkan ganjaran di surga dengan kenikmatan yang abadi yang tidak akan terputus-putus. Kenikmatan yang kita rasakan di dunia paling-paling cuma 70 tahun, 80 tahun. Adapun kenikmatan di akhirat adalah kenikmatan yang abadi yang tidak akan terputus-putus. Ya. Oleh karena itu, para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena sebab ini jasa Nabi SAW, sehingga kalau kita mengikuti jalan Nabi, kita akan peroleh kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak. Ini adalah jasa yang tidak bisa kita bayar dengan apapun. Dan ini merupakan sebab kenapa kita mencintai Nabi lebih daripada yang lainnya. Allah Subhanahu Wa Taala mensifatkan Nabi dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri, azizun 'alaihi ma 'anittum, sifat Nabi azizun, rasulullah merasa berat dengan apa yang kalian rasakan. Jadi kalau umat Nabi SAW merasa berat, merasa sulit, Nabi merasakan kesulitan tersebut. Apa kesulitan yang dirasakan oleh umatnya dirasakan juga oleh Nabi. Ini sifat akhlak Nabi SAW. Harisun alaikum, sangat semangat kata Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi keimanan dan keselamatan bagi kalian. Semangat lagi untuk berdakwah demi agar dakwah tersebut sampai kepada kita dari tanah suci Mekah sampai ke Indonesia. Seluruhnya Nabi perjuangkan. Semangat agar dakwah itu bisa sampai ke seluruh penjuru alam ini. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Kepada orang-orang mukmin, kepada kaum mukminin Rasulullah itu ra'ufur rahim. Sangat belas kasihan dan sangat sayang. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan sifat mubarakah. Ra'uf artinya sangat rahim. Sangat sayang, sangat belas kasih kepada kaum mukminin. Bahkan disebut oleh Syekh Nasir As-Sa'di, kasih sayang Nabi kepada kita lebih daripada kasih sayang orang tua kita terhadap kita. Ya. Kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita lebih daripada kasih sayang orang tua kita terhadap ibu kita. Bagaimana tidak? Bagaimana kita perhatikan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah agar dakwah ini bisa tersebar ke tanah air, ya, dari penjuru dunia sampai ke tanah air. Coba perhatikan bagaimana perjuangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dicela dengan celaan yang luar biasa. Dikatakan penyihir, dikatakan orang gila. Ya, dikatakan penyakit gila. Makian belum lagi dilempar batu sampai berlumuran darah. Bahkan tatkala beliau sujud di depan Ka'bah diletakkan isi perut unta di punggung beliau. Ya. Beliau terus sujud sampai di atas Fatimah menghilangkan isi perut unta tadi. Tatkala beribadah diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy. Kotoran unta diletakkan di atas pundak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi diusir dari kampungnya. Apa sedih seorang seperti ini? Diusir dari kampungnya. Dari kerabatnya semuanya dibuka, Nabi diusir. Bahkan dimusuhi oleh keluarganya sendiri. Dimusuhi oleh paman-paman beliau. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Lahab memusuhi Nabi SAW. Tatkala Nabi SAW mengumpulkan kaum kafir Quraisy dan beliau naik di atas bukit Safa. Kata Nabi SAW, wahai kaumku, jika seandainya aku kabarkan kepada kalian ada musuh yang datang dari belakang bukit Safa ini, apa kalian akan menerkanku? Kata mereka, ma jarabna alaika kadiba ya Muhammad. Kami tidak pernah tahu engkau berdosa. Kami akan benarkan oleh Muhammad. Berkata engkau itu, kalau kau kabarkan ada musuh di belakang gunung, kami akan benarkan. Kata Nabi SAW, fa inni munzirun baina yadaikum adabun syadid. Kata Rasulullah SAW, aku ingatkan kepada kalian ada adab yang pedih yang akan datang kepada kalian. Kalau kalian tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata paman Nabi SAW, Abu Lahab? Tabarlah ya Muhammad. Tabarlah kasairul yaum. Kata Abu Lahab, celaka engkau wahai Muhammad. Apakah gara-gara ini yang ingin mengingatkan kami dengan akan adanya adab yang pedih kau mengumpulkan kami? Ya. Celaka engkau Muhammad, celaka engkau seluruh harimu. Akhirnya turun firman Allah, tabat jada Abu Lahab wa tabat. Ya. Itu Abu Lahab paman beliau sendiri. Bahkan tatkala Rasulullah SAW berdakwah di rumah-rumah masyarakat, datang Abu Lahab dari belakang. Mengingatkan kepada masyarakat, kata wahai manusia, janganlah tertipu dengan orang ini, jangan tertipu dengan Nabi.
sehingga kalian akan keluar dari agama nenek moyang kalian. Itu perkataan Abu Lahab. Jangan terpedaya dengan orang ini. Kalian akan keluar dari nenek moyang kalian, agama nenek moyang kalian. Bayangkan ikhwan fillah jazakallahu khairan. Kalau yang memusuhi kita adalah orang lain, tidak jadi masalah. Tapi ternyata yang memusuhi kita adalah paman kita sendiri. Bagaimana pendapat masyarakat? Si Muhammad ternyata dimusuhi oleh pamannya sendiri. Ini enggak beres si Muhammad. Lihat betapa banyak kesulitan yang hadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun seluruh ujian yang beliau hadapi tidak mematahkan semangat beliau untuk menyampaikan agama ini. Akhirnya agama tersebut sampai kepada kita semua, karena kita semua ingin diselamatkan oleh Allah dari neraka jahannam yang kekal, dan kita bisa menuju ke dalam nikmat Allah yang kekal juga di surga. Karena itu dua sebab inilah akhlak Nabi yang sangat mulia, dan karena jasa beliau yang sangat luar biasa menjadikan Nabi adalah orang yang paling kita cintai daripada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih daripada ayah kita, lebih daripada anak-anak kita, dan lebih dari seluruh umat manusia. Para pendengar radhiyallahu anhum dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita ini sebagai pengantar pembahasan kita adalah tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ketika kita ingin menumbuhkan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita mempelajari sirah, belajar bagaimana perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sosok yang sangat sangat kita cintai. Oleh karena itu, para salafus saleh dahulu, mereka juga sangat perhatian terhadap masalah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di antaranya perkataan Ali bin Husain rahimahullah, dia berkata, "Kunna nu'allimu madhasiyan nabiyillah sallallahu alaihi wasallam kama nu'allimu surah min al-Qur'an." Kata Ali bin Husain, kami dahulu diajari tentang madhasi, tentang peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kami diajarkan tentang Al-Qur'an, ya. Kemudian, sesungguhnya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh sirah-sirah orang yang lain. Yang pertama, ikhwan fillah wa tifiddin azanillahu iyyakum, sebagaimana tadi telah saya isyaratkan, bahwasanya sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sangat luar biasa. Sehingga penulisan tentang buku sirah tentang Nabi tidak pernah habis. Akan ada terus orang yang menulis tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka takjub dengan bagaimana kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pelajaran diambil dari kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kisah-kisah orang yang lain ditulis sekali dua kali sudah selesai. Berbeda dengan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kekhususan sirah Nabi yang kedua, bahwa sirah Nabi adalah sirah yang paling sahih. Bagaimana tidak sahih? Karena sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumber tentang sirah Nabi di antaranya adalah Al-Qur'anul Karim. Beberapa peperangan di dalam surat Taubah, dalam juga surat Ali Imran, ya, Al-Anfal, menceritakan tentang peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan salah satu sumber tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga di antara sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada hadis yang sahih. Hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan dengan sanad-sanad yang telah diteliti oleh para ulama. Dan tentunya kalau kita perhatikan sirah-sirah Nabi yang lain, tidak seperti sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin baca tentang sirah, misalnya sirah Nabi Musa alaihissalam, kita baca Taurat. Kita tahu bahwasanya Taurat banyak sekali penyimpangan. Demikian juga kalau kita ingin baca tentang sejarahnya Nabi Isa alaihissalam, kita akan dapati bahwasanya sejarah Nabi Isa alaihissalam tidaklah valid, tidak sahih, karena Injil terlalu banyak pertentangan. Berapa banyak nusrah daripada Injil? Bahkan setiap dekade berbeda antara terjemahan Injil yang satu, Injil dekade sekarang berbeda dengan Injil dekade yang lain. Alhamdulillah, saya masih ingat ketika saya pulang setelah bulan Ramadan kemarin, saya pulang ke tempat saya, seorang Irian Jaya, ya. Para ikhwah sekalian di sana mengabarkan kepada saya tentang seorang pendeta yang masuk Islam. Kenapa? Sebabnya gara-gara dia memperhatikan ayat tentang yang sedalam surat Al-Ghafi, tentang bagaimana Ashabul Ghafi berapa tahun tidur dalam goa. Dia mendapati bahwa Al-Quran disebutkan 309 tahun. Dan dia punya nusrah Al-Quran banyak. Punya nusrah tentang Al-Quran banyak. Dan dia ternyata semua nusrah dalam Al-Quran itu menyebutkan tetap sama 309 tahun, karena Quran memang tidak pernah berubah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara dia perhatikan Injil yang dia miliki, dia seorang pendeta, ya, mencapai gelar doktor.
Kemudian dia memiliki nuskoh Injil yang sangat banyak. Dia dapat dia ternyata banyak perubahan. Gara-gara ini dia pun masuk Islam. Dan dalam khutbahnya dia berkata, saya tidak masuk Islam, tetapi Islamlah yang masuk dalam hati saya. Jadi yang kata dia. Karena memang sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibangun di atas sanad yang sahih. Maka saya sendiri pernah bertemu dengan seorang yang masuk Islam. Bapaknya seorang pendeta. Dia masuk Islam kenapa? Gara-gara masalah sanad. Dia katakan, Ustaz, saya masuk Islam kenapa? Saya bilang, kenapa? Kata dia, karena masalah sanad. Saya dapati hadis-hadis Nabi disebutkan sanadnya. An-Fulan, An-Bukhari, An-Fulan, An-Fulan, sampai sahabat kemudian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun di Injil kita tidak mendapatkan hal ini. Tahu-tahu Isa berkata. Tahu-tahu Nabi Isa bersabda. Saya tidak tahu tentang autentiknya apa yang terdapat dalam Injil karena tidak diriwayatkan dengan sanad. Oleh karena itu, sirah yang paling sahih adalah sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwan fillah sallallahu alaihi wasallam, di antara kekhususan sirah nabawiyah, ya, bahwasanya sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lengkap, ya, dari segala jenjang kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sejak lahir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sebelum lahir Nabi sudah ada sirah sejarah tentang Nabi sampai meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini tidak akan dapati dalam sejarah nabi-nabi yang lain, Nabi Musa, Nabi Isa, ya, Nabi Adam, Nabi Nuh, yang tidak akan selengkap bagaimana sejarahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan detail dalam setiap perhalaan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan dengan detail. Ini adalah merupakan khususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara khususan sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga, bahwa setiap jenjang kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan teladan bagi kita. Kita dapati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecilnya bagaimana. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga adalah ternyata seorang bapak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga ternyata seorang suami. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga ternyata seorang mufti, seorang ustaz. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga ternyata seorang kepala negara. Dan seluruh sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala menjadi seorang bapak adalah sikap teladan. Tatkala menjadi seorang suami adalah sikap teladan. Tatkala menjadi seorang raja adalah sikap teladan. Tatkala menjadi seorang ustaz merupakan sikap teladan. Dan ini tidak kita dapati dalam sirah-sirah Nabi yang lainnya. Kita ingin melihat Nabi Isa alaihi salam tidak tahu punya anak atau tidak. Bagaimana sejarahnya, bagaimana tentang menjadi seorang bapak. Bagaimana menjadi seorang raja. Nabi Isa alaihi salam tidak bukanlah seorang raja. Bahkan dikejar ingin dibunuh. Bahkan disangka oleh orang-orang Yahudi bahwasanya mereka telah menyalib Nabi Isa. Dan dikejar Nabi Musa. Nabi Musa bukanlah seorang raja. Dikejar oleh Fir'aun dan lari. Berbeda dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa ingin menjadi bapak yang teladan, ikutilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak siapa, barang siapa ingin menjadi raja yang teladan, presiden yang teladan, ikutilah bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga seorang yang belajar sirah, dia akan mempelajari sikap-sikap teladan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala jenjang kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fanafillah sallallahu ayakum. Ini beberapa khususan sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir saya akan tutup dengan beberapa tujuan dari belajar sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, Fanafillah sallallahu ayakum. Tatkala kita mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan melihat bagaimana praktik amalan dari hukum-hukum Islam. Ya. Hukum-hukum Islam yang termuat dalam Al-Quranul Karim, demikian juga dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Kita akan lihat praktek amalannya, bagaimana penerapan Nabi, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita melihatnya dengan melihat mempelajari Sirah Nabawiyah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara faedah mempelajari Sirah. Di antaranya juga kita akan lihat bagaimana terpilih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap para sahabat. Bagaimana kok sampai Islam bisa berjaya? Bagaimana Masjid Nabawi yang sangat kecil, cuma berapa meter kali berapa meter, ternyata itu merupakan sumber, yang merupakan dasar untuk bisa terkuasai alam semesta ini oleh Islam. Bagaimana sih tarbiyah Nabi kepada mereka, para sahabat? Oleh karena itu, khonifillah, zaniyallahu ayyakum, bagaimana hasil tarbiyah Nabi yang luar biasa. Kalau kita lihat bagaimana sahabat, bayangkan tatkala perang Tabuk, para sahabat harus berjalan dari kota Madinah menuju Tabuk, yang sekitar 750 km, jauh sekali. Belum terkira itu musim panas mereka berjalan, namun iman mereka sangat kuat, tetap mereka berjalan dari Madinah menuju Tabuk. Ya. Bagaimana iman mereka bisa luar biasa seperti itu? Kita saja mungkin waktu salat subuh dengar muadzin mengatakan hayya ala sholah, ya, as-sholatu khairu minan naum, sholat lebih baik daripada tidur. Nanti kita malah pakai selimut lagi, iqomat masih 10 menit lagi, tidur 5 menit lagi bisa. Bagaimana kalau kita dihadapkan dengan perintah Nabi untuk berjalan dari Madinah menuju Tabuk, tatkala musim panas, dan panasnya bukan seperti di Indonesia, panas yang luar biasa di sana.
Ya, dia sampai 49-50 derajat Celcius. Belum menempuh padang pasir, tidak naik mobil, tidak naik jalan kaki, ada yang naik unta, ada yang naik kuda. Namun para sahabat tetap. Bahkan di antara para sahabat dan kelejian, mereka ada yang puasa. Bagaimana keimanan mereka? Bagaimana tarbiyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Pantaslah mereka dikatakan sebagai khairu ummat, ukhrijat linnas. Mereka adalah umat terbaik yang pernah dikeluarkan bagi manusia. Paling kali ketika ada seorang ulama ditanya, mungkinkah kita akan kembali jaya sebagaimana sahabat? Kita beriman sebagaimana imannya sahabat, memiliki keimanan yang sangat luar biasa. Kata alim ulama tadi, tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Kata alim ulama tadi, kalau ingin seperti itu, harus gurunya juga seperti Nabi Muhammad SAW. Harus gurunya juga seperti Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ikhwan, saya sering sampaikan kepada ikhwan sekalian, jangan heran tatkala kita melihat keimanan sahabat yang luar biasa. Kenapa? Karena guru mereka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lihat langsung praktik Nabi, lihat langsung tawaduk Nabi, lihat langsung akhlak Nabi, lihat langsung mujizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana iman mereka? Mau disamakan dengan kita yang hanya mendengar, tidak pernah melihat langsung. Wajar kalau keimanan mereka kalau diceritakan dalam sejarah seperti dongeng keimanan para sahabat tersebut. Kenapa? Karena mereka guru mereka adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alikah dikhawatirkan sama Allah yang dengan sirah mempelajari sirah kita akan melihat. Bagaimana perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya, mereka berdakwah, bagaimana akhirnya bisa memperoleh kejayaan di atas kaum-kaum yang lain, tentunya dengan pelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, mungkin sampai di sini saja yang bisa anda sampaikan tentang mukadimah tentang sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah pada pekan depan kita akan mulai mempelajari sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedikit demi sedikit. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian saja. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum, pendengar raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Materi yang disampaikan oleh Al-Ustaz Arman Amri Afsi, Al-Ustaz Firanda hafizahullah taala. Mohon maaf. Yang menjelaskan mengenai bagaimana kita meniti jejak salaful ummah, yang lebih khusus lagi yaitu beliau menjelaskan bagaimana keagungan sifat dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan tiba saatnya bagi kita semua untuk sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan kita pada siang kali ini, silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon di 021 823 6543, atau bisa melayangkan pertanyaannya di line pesan singkat di nomor 081-989-6543. Dan alhamdulillah kita sudah terhubung di penelpon pertama, kita angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dengan Bapak Putra Pohan di Depok. Bapak Putra Pohan di Depok, ya silakan Bapak Putra. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau tanya Pak Ustaz, tadi Pak Ustaz jelasin kita wajib mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan mencintai Allah? Apakah lebih utama mencintai Allah atau Rasulnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Di antara bentuk cinta kita kepada Allah adalah cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya jelaskan bahwa cinta kepada Nabi harus lebih daripada orang-orang yang lain. Artinya dibandingkan dengan manusia, Nabi itu harus lebih kita cintai daripada ayah kita, daripada ibu kita, bahkan daripada seluruh umat manusia. Bahkan lebih daripada diri kita sendiri. Adapun cinta kepada Allah adalah bentuk cinta yang lain, cinta ada pengagungan, cinta yang menunjukkan pada peribadatan. Adapun cinta kepada Nabi bukan cinta yang melazimkan adanya, yang akhirnya menimbulkan peribadatan kepada Nabi, tidak. Tetapi cinta kepada Nabi dengan mengagungkan perintah-perintah Nabi dan mengagungkan larangan-larangan Nabi, itu bentuk cinta kita kepada Nabi. Dan di antara bentuk cinta kepada Allah adalah cinta kepada Nabi. Allah yang suruh kita untuk mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perbandingan antara cinta Allah dengan cinta Nabi tidak nyambung, karena cinta Nabi adalah dibandingkan dengan manusia-manusia yang lain. Cinta Allah adalah cinta, bentuk cinta yang lain, cinta yang menimbulkan ketundukan, perendahan, peribadatan, yang berbeda dengan cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak menimbulkan peribadatan, tetapi pengagungan terhadap perkataan Nabi, pengagungan terhadap
perintah-perintah Nabi, karena perintah Nabi adalah juga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikianlah untuk Bapak Putra Pohan yang berada di Depok, mudah-mudahan mendengarkan dan menjadi jelas adanya. Dan selanjutnya masih kita terima untuk pertanyaan di line telepon di 021-823-6543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, dikecilkan radio monitornya. Halo? Iya, silahkan Pak. Ini mau bertanya kepada Roja ini supaya nyambung gimana Pak? Mohon maaf Pak, Bapak sudah tersambung ini. Silahkan Bapak bertanya langsung kepada Al-Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini maksudnya Pak, apakah istri Nabi dulu Pak Islam? Maksudnya waktu itu apakah sudah Islam Pak pada waktu zaman Nabi Pak, gitu maksudnya? Mohon maaf Pak, diperjelas pertanyaannya, kami kurang mengerti. Apakah Pak istri Nabi zaman dulu Pak? Iya. Islam maksudku Pak, maksudnya udah masuk Islam pada waktu itu yang istri-istri Nabi semuanya Pak, begitu loh maksudku Pak. Yes. Cukup Pak. Yang satu lagi Pak. Satu aja Pak, cukup Pak ya. Satu aja. Kami terima pertanyaannya satu aja dulu. Oh iya Pak, iya Pak. Kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beristrikan Khadijah radhiyallahu taala anha, bahkan di anugerahi kalau tidak salah 6 putra dan putri dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menikah dengan Khadijah sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Tatkala beliau diangkat menjadi nabi masih beristrikan Khadijah radhiyallahu taala anha. Oleh karena itu istri pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadijah radhiyallahu taala anha sesudah masuk Islam. Karena tatkala Nabi diangkat menjadi nabi, Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi tatkala berumur 40 tahun, beliau masih beristrikan Khadijah radhiyallahu taala anha. Bahkan Khadijah adalah orang yang sangat membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan supportnya, dengan semangatnya, dan juga dengan harta yang dimiliki oleh wanita ini, oleh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun istri-istri yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas juga beragama Islam karena menikah setelah meninggalnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, demikian untuk Bapak penelpon yang kedua. Dan kami mohon kepada penanya yang lainnya agar pertanyaan yang dilontarkan kepada Al-Ustadz itu disesuaikan dengan materi kita pada siang kali ini. Dan selanjutnya kita akan kembali di pertanyaan line telepon di 021-823-6543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari mana? Dengan Imam. Imam? Di Kewaringin. Imam di mana? Jatiwaringin. Oh, Jatiwaringin. Ya, silakan langsung kepada Ustaz. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya kalau bagaimana sikap Nabi waktu menghadapi orang-orang kafir gitu, bersikap hormatnya itu seperti apa? Seperti apa kalau bertemu pengangguk-anggukan kepala atau gimana? Atau gimana kira-kira itu ya Ustaz? Iya, cukup Pak. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Insyaallah mengenai tafsiran tadi, kebanyakan pertanyaan-pertanyaan datang tentunya tentang sejarah Nabi, dan insyaallah akan kita bahas sedikit demi demi sedikit. Ya, nanti ada ditanya tentang sejarah Nabi yang sudah berkaitan yang jauh, ya tentunya. Oleh karena itu kita akan sampaikan sedikit demi sedikit tentang sejarah Nabi sejak mulai pekan depan dan seterusnya ya. Adapun bagaimana sikap Nabi, insya Allah akan dijelaskan dalam sejarah, akan kita bahas pada pekan-pekan berikutnya. Kalau pertanyaan yang akan datang seterusnya berkaitan dengan sejarah-sejarah Nabi, ya, insya Allah kita akan bahas sedikit demi sedikit ya. Karena tidak mungkin saya akan jawab semuanya, karena itu berkaitan dengan pengajian kita di pekan-pekan berikutnya. Ya, tapi mungkin karena pertemuan kita ini masih baru Ustaz ya. Iya, karena mungkin pertemuan kita masih baru Ustaz ya. Dan selanjutnya kita angkat pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat. Yang pertama dari Abdullah di Cileungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ustaz,
tadi dijelaskan bagaimana keagungan sifat dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang baru mendapatkan hidayah sunnah dan dia ingin melaksanakan sebagian kecil dari sunnah beliau dan akhlaknya, tapi dia terbentur dengan keadaan lingkungan yang kurang mendukung atau lingkungan yang buruk, sehingga dia tidak takut terpengaruh, sehingga dia takut terpengaruh oleh lingkungan tersebut. Dan imbasnya, penerapan muamalah dengan tetangga dan lingkungan sekitar terkesan kaku. Bagaimana nasihatnya? Karena ini sering terjadi pada sebagian besar kita yang baru mendapatkan hidayah sunnah. Wabika fillah. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Fani filazani Allah wa'ayakum. Kalau kita lihat sejarah Nabi, sebelum akan kita jelaskan, Nabi SAW juga berinteraksi dengan orang-orang kafir. Meskipun Nabi SAW berdakwah, bukan berarti tatkala dakwah beliau menutup interaksi beliau dengan orang-orang kafir. Bahkan kita tahu Nabi SAW meninggal dunia dalam keadaan punya utang, punya gadai. Dia tidak pakai perang beliau, beliau digadaikan kepada seorang Yahudi. Nabi SAW juga berjalan di pasar. Oleh karena itu pantas orang-orang kafir menghina Nabi SAW dengan perkataan mereka, mali hadar rasul ya'kulu ta'ama wa yamsikil aswab. Model apa Nabi ini, Nabi Muhammad ini? Kok ada rasul makan makanan dan jalan di pasar? Menunjukkan Nabi SAW berinteraksi. Demikian juga tatkala kita mengenal sunnah, kita praktekkan sunnah, kita juga berinteraksi dengan masyarakat, ketemu dengan orang kita salami, kita kunjungi rumahnya kalau ada orang yang sakit, ya. Sekarang seorang beralasan, saya tidak masuk rumah seorang, kenapa? Karena situ ada televisi, karena ada macam-macam, ya. Di mana-mana juga seperti itu. Di mana-mana juga ada seperti itu. Jadi saya kita hindari seperti ini, ya, namanya sesuatu yang ta'umu bihil balwa, sesuatu kerusakan yang sudah beredar di mana-mana, bukan berarti tidak, kita menetap di rumah saya tidak bisa keluar. Kalau begitu tidak bisa kemana-mana kita. Kita mau sekolah saja, mau ngaji aja melewati orang buka aurat. Mau ngaji aja, naik motor dari macam-macam, mata kita sudah bermaksiat di mana-mana, sudah mendengarkan macam-macam, tidak jadi ngaji nanti akhirnya. Ya. Oleh karena itu, bukan berarti ada kemaksiatan di hadapan kita, menutup kita untuk berinteraksi dengan mereka, tetap kita salami, tetap kita kunjungi kalau ada yang sakit, ya. Kalau kita punya hadiah kita berikan kepada mereka. Jadi jangan sampai karena kita mengenal sunnah akhirnya kita menjadi eksklusif, justru itu yang membuat masyarakat jauh. Saya sungguh bahagia ketika melihat ada seorang wanita yang bercadar, kemudian mengunjungi rumah tetangganya. Dia datangi dengan bawa buku, kemudian berikan kepada tangga tersebut, subhanallah. Luar biasa seperti itu, ya. Bahkan suatu cerita yang pernah saya diceritakan oleh salah seorang akhwat, ya. Tatkala ada seorang akhwat pakai cadar, kemudian diganggu oleh seorang penjual. Dikatakan ninja hatori, kalau tidak salah dipanggil ninja hatori. Penjual itu ganggu akhwat yang bercadar ini. Justru akhwat bercadar ini pun mendatangi penjual tadi dan beli barangnya. Bayangkan bagaimana rasa malu yang timbul di hati penjual ini. Dia diganggu, wanita dia ini malah beli di tempat dia. Dia rasa malu dan sungkan sekali. Ini sebenarnya menunjukkan akhlak yang mulia. Lihat Nabi SAW, ya. Meskipun dia dihina, dikatakan penyihir, namun orang masih tetap menitipkan barang sama dia. Saya tidak bayangkan bagaimana setiap orang kafir Quraisy kali itu. Mungkin malam-malam datang menemui Nabi Muhammad, ini barang saya, tolong dijaga. Tapi besok saya mau bilang kamu penyihir. Malamnya nyeritin barang, besoknya bilang kami penyihir dan orang gila. Bagaimana? Artinya saking lembutnya akhlak Nabi, ya, interaksi dia dengan orang-orang kafir Quraisy, sampai orang kafir Quraisy tetap menitipkan barang kepada Nabi. Kalau seandainya Nabi eksklusif, tidak menginteraksi, mana mau orang-orang kafir Quraisy menitipkan barang kepada Nabi SAW. Di sini Nabi SAW interaksi dengan mereka. Kita pun demikian, tatkala di masyarakat, tetap berinteraksi, tetap memberi salam, kalau bisa kita bantu, kita bantu. Kalau ada kerja bakti, dia tidak orang pertama yang kerja bakti. Ya. Jangan malah ada kerja bakti di masyarakat, kita malah tidak datang, ya. Kalau tidak datang dengan alasan kasih duit, masyarakat terkadang lebih senang. Dan kasih duit untuk belikan makanan. Jangan kerja bakti tidak ikut, apa-apa tidak ikut, ya. Akhirnya, kalau alasan saya tidak kerja bakti, kenapa ada akhwat yang tatkala ikut kerja bakti buka aurat, kelihatan pahanya misalnya. Terus kamu ke sekolah, kamu ikut lagi juga sama saja. Ya. Karena kondisi kita bisa tidak sama dengan kondisi di Arab Saudi, ya. Tidak sama dengan kondisi di Madinah. Oleh karena itu, generasi tetap harus ada, tetap dengan berusaha menjaga keimanan kita, menjauhi kemaksiatan semaksimal mungkin, dan interaksi tetap jalan. Sehingga tidak terkesan bahwasanya dakwah halusun adalah dakwah yang eksklusif, yang mau masuk surga sendiri, tidak ngajak orang lain. Itu yang kadang-kadang kita khawatirkan tersebar di masyarakat. Allah Ta'ala. Ya, demikian untuk pertanyaan yang
masuk melalui pesan singkat, dan selanjutnya masih di pesan singkat pula. Yang kedua dari Eko di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika kita berusaha untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya untuk tidak pernah marah, seringkali kita tidak bisa menahan rasa marah tersebut dan timbul rasa benci kepada orang yang membuat kita marah. Mohon nasihat dari Ustaz bagaimana cara agar kita menahan rasa amarah dan tidak sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang contohkan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang hidup dengan beliau selama 10 tahun. Jazakallahu khair. Ikhwani fillah, hasani Allah wa iyyakum. Memang akhlak Nabi adalah akhlak yang sangat luar biasa. Bagaimana beliau tidak pernah marah, artinya marah kalau ada hak-hak Allah yang dilanggar. Adapun marah untuk diri beliau, beliau tidak pernah. Illa idan tuhikat hurmatullah. Kalau ada hak-hak Allah yang dilanggar, baru beliau kemudian marah. Beliau sering pernah mengasihatkan sebagai pengajian Syekh Abdul Razak yang pernah anda terjemahkan. Rasulullah bersabda, la taqdab farad dada mirawaran. Rasulullah jangan marah. Rasulullah ulangi-langi, jangan marah. Orang tersebut mengatakan, oh sini Rasulullah wasiatkanlah kepada aku. Rasulullah, la taqdab, jangan kau marah. Wasiatkan lagi kepada aku, Rasulullah, jangan kau marah. Datang lagi, wasiatkan kepada aku, Rasulullah, Rasulullah, jangan kau marah. Menunjukkan wasiat ini adalah wasiat yang sangat luar biasa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita perhatikan bagaimana Nabi SAW ya, dilempar batu sampai berdarah, kemudian dikatakan penyihir, dikatakan orang gila. Kita mungkin tidak pernah disakiti dengan sakit seperti itu. Kita pernah kita dikatakan orang gila, tidak pernah dikatakan penyihir, tidak pernah dikatakan dusta. Yang paling mungkin ada gangguan yang lebih ringan daripada itu. Paling karena tak kala kita mungkin digoda oleh orang lain atau diganggu oleh orang lain, kita bersabar. Ingatlah, Allah akan memberikan ganjaran yang kepada orang yang bersabar. Kemudian ingat, dosa-dosa kita sangatlah banyak. Dosa-dosa kita sangatlah banyak. Dengan kita diganggu oleh orang, dengan kita dilolimi oleh orang, akan mengurangi dosa-dosa kita. Akan mengurangi dosa-dosa kita. Namun hal ini, kesabaran kita tidak menutup pintu nasihat. Tetap kita memberi nasihat kepada orang kalau mampu. Kalau tidak mampu, sudah kita harus sabar. Dengan hikmah, berharap Allah memberikan pahala kepada kita dan berharap dosa-dosa kita yang sering kita lakukan tersebut terkurangi dengan sikap sabar kita. Ya. Kalau ada orang mengatakan kita dengan perkataan yang tidak benar, yakinlah. Kita hanya sekedar mengukur dosa kita kepada Allah. Alhamdulillah, ada orang yang mengambil dosa saya. Ya. Ada orang yang mengambil dosa saya. Oleh karena itu, kalau ada seorang salaf yang digibahi, ketahuan ternyata orang tersebut gibah terhadap dia, malah dia kasih makanan, hadiah. Tapi apa ini orang yang tadi gibah tanya kenapa? Karena kau telah berbuat baik kepada aku, yaitu sebagian dosaku telah kau pikul. Ini hadiah bagimu, itu merupakan perbuatan baik. Kalau gitu, dia seorang yang beriman kepada akhirat dan meyakini bahwasanya kalau ada orang berbuat baik kepada dia, maka dosa-dosa dia akan dipikulkan kepada orang yang berdosa. Maka dia akan bersabar. Allah Ta'ala alam bersabar. Iya, demikianlah pendengar roja yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat dari Bapak Eko. Dan selanjutnya kita beralih di line telepon di 021-823-6543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Ya, ini dengan Mamai di Bintaro. Mamai? Iya. Ibu Mamai ya? Betul. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau minta nasihatnya. Untuk bagaimana cara kita untuk mencintai Nabi dan mengajarkannya ke anak-anak mulai sejak dini begitu. Karena dia sering, maksudnya masih jauh sekali gitu untuk mengetahui Nabi Muhammad dan mencintai begitu. Mungkin ada nasihatnya Pak Ustaz? Iya, cukup ya, Ibu ya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Cinta kepada Nabi SAW itu perlu usaha ya. Oleh karena tadi saya jelaskan di antara sebab kecintaan seorang kepada Nabi dengan mengenal akhlak Nabi. Yang sekarang jadi masalah, orang tidak mengenal siapa Nabi SAW. Ya. Demikian juga para sahabat tidak mengenal bagaimana Abu Bakar, bagaimana kehidupan perjuangan para sahabat. Kaum muslim banyak yang tidak tahu. Kaum muslim kalau ditanya siapa ayah Nabi Muhammad mungkin tidak tahu, siapa ibu Nabi Muhammad mungkin tidak tahu. Tidak ngerti, cuma kenal Nabi Muhammad. Ya. Saya khawatir kalau kita sampai seperti orang-orang munafik ya. Dan kalau ditanya di kuburan nanti,
Tahukah siapa Muhammad? Dia mengatakan, ha, ha, ya. Ha, ha. Orang munafik akan menjawab, ha, ha. Dia tahu Muhammad, seakan-akan itu kata para ulama, tahassur, dia menunjukkan penyesalan. Kenapa? Karena dia pernah tahu, tapi tidak ngerti seperti apa si Muhammad tadi. Atau sesuatu yang dia pernah dengar, tapi dia lupakan. Bayangkan seorang yang pernah ingat, terus lupa. Kalau kita ditanya oleh seorang guru tentang suatu pertanyaan, dan kita tahu jawabannya, pernah tahu, namun kita lupa, gimana perasaan kita? Berat, apa ya, kayaknya sedih banget itu. Pernah tahu, terus ingat. Apa pernah ingat, terus lupa. Jadi kan juga orang munafik ke kerajaan Muhammad, mereka tidak tahu, sami itu nasya puluh. Saya dengar orang bilang seperti orang seperti, tapi tidak jelas seperti apa. Oleh karena itu, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala berusaha mencintai Nabi lebih daripada yang lainnya, apalagi Nabi SAW pernah bersabda, Al-mar'u ma'aman ahad. Sungguhnya seorang itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan orang yang dicintai. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, ya, maka kita akan dikumpulkan bersama Nabi SAW di akhirat kelak. Oleh karena itu, Anas bin Malik ketika mendengar hadis Nabi SAW ini, Al-mar'u ma'aman ahad, semuanya seorang akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama orang dicintai. Kata Anas, fa'inni uhibbun Nabi, sungguhnya saya cinta kepada Nabi. Wa uhibbu Abu Bakrin, dan aku cinta kepada Abu Bakar. Wa uhibbu Umar, dan aku cinta kepada Umar. Wa arju an akuna ma'am, dan aku berharap Allah mengumpulkan aku bersama Umar, bersama Abu Bakar, bersama Nabi SAW. Wa ilam aku a'mal bi mithli a'mali, meskipun amalanku tidak seperti amalan mereka. Tidak mampu kita beramal seperti amalnya Nabi Abu. Tidak mampu kita beramal seperti amalnya Abu Bakar. Tidak mampu kita beramal seperti amalnya Umar. Namun kita cinta kepada mereka. Dan kita berharap Allah akan mengumpulkan kita bersama mereka dengan rasa cinta kita kepada mereka. Karena Nabi bersabda, Al-mar'u ma'aman ahab. Semuanya seorang akan dikumpulkan oleh Allah sesuai sama dengan orang yang dicintai. Oleh karena sungguh merupakan perkara yang sangat menyedihkan. Tatkala kita melihat kaum pemuda dari kalangan kaum muslimin, yang mereka salah meletakkan cinta mereka. Mereka mencintai orang-orang kafir, penyanyi-penyanyi metal, penyanyi-penyanyi yang subhanallah bertato, kemudian rambut yang bermacam-macam, yang bisa jadi mereka notabene-nya adalah berzina, orang-orang kafir yang benci kepada Muhammad, namun mereka cinta kepada orang-orang tersebut. Bahkan poster mereka tempelkan di kamar-kamar, bahkan gaya-gaya mereka tiru, yang pakai tato sebelah kanan dipakai tato, rambutnya model diikuti, gaya-gayanya diikuti, lantunan-lantunan perkataan mereka hafalkan, ribuan lagu mereka hafalkan. Namun kalau kita tanya tentang Nabi Muhammad, tidak kenal. Bagaimana, apakah cinta kepada Muhammad? Ya, cinta kepada Muhammad. Semua orang aku cinta kepada Muhammad. Mana buktinya? Apakah gaya Nabi Muhammad kau ikuti? Apakah akhlak Nabi Muhammad kau ikuti? Apakah perkataan sampai Nabi Muhammad kau hafal? Tidak hafal sama sekali. Yang dihafal adalah lagu-lagu cinta, lagu-lagu macam-macam. Justru posternya sampai ditempel di sana-sini. Bahkan tatkala orang kafir tersebut, penyanyi kafir tersebut datang dari luar negeri, datang ke Jakarta misalnya, dia orang histeris melihat tokoh kafir tersebut. Histeris, orang bisa histeris. Kenapa? Kenapa timbul histeris? Karena saking cintanya. Seperti melihat malaikat, mungkin ada yang pingsan melihat orang kafir seperti itu. Ini orang ini cintanya sudah kebablasan dan salah. Bagaimana sih mereka? Kalau Nabi bersabda, Al-mar'u ma'aman ahab, semuanya seorang dikumpulkan pada hari kiamat dengan orang yang dicintai. Bagaimana sih muda-muda seperti ini? Oleh karena itu, untuk menumbuhkan cinta kita kepada Nabi, kita pelajari bagaimana akhlak beliau, bagaimana sabda-sabda beliau. Semakin kita banyak baca tentang Nabi, semakin tambah kecintaan kita kepada Nabi. Semakin kita mengenal sosok Nabi, kita akan semakin cinta kepada sosok Nabi. Tak kenal maka tak sayang, sebagaimana kata pepatah. Oleh itu saya anjurkan kepada ibu ya, untuk mempelajari sejarah Nabi. Di antara yang menimbulkan kecintaan, pelajari sejarah Nabi. Kita telah jelaskan bagaimana salafus saleh perhatian terhadap tentang sejarah Nabi. Terus juga mempelajari hadis-hadis Nabi. Alhamdulillah ada pengajian Syekh Abdul Razak tentang hadis-hadis Nabi. Itu merupakan sarana yang menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun menumbuhkan rasa cinta kepada anak-anak, maka sejak kecil kita tanamkan bagaimana ceritakan tentang sejarah sahabat, kita ceritakan tentang Abu Bakar, ceritakan tentang Umar, perjuangan mereka, bagaimana kegagahan mereka, agar menimbulkan kecintaan anak-anak terhadap para sahabat. Kalau mereka sudah cinta para sahabat, tentunya cinta kepada Nabi lebih-lebih lagi. Demikian saja Allah Ta'ala alam bisawab. Ya, demikian untuk Ibu Mamai yang berada di Bintaro. Mudah-mudahan bermanfaat jawaban Al-Ustaz yang disampaikan dan bermanfaat kita semua pula. Dan selanjutnya masih di 021-823-6543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan dari mana, Pak? Dari Rusyad di Pondok Gede.
Rusad. Rusad. Rusad, ya silahkan Pak Rusad. Ya Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Ya, barakallahu fiik. Ustaz, ana diundang di pernikahan teman, tapi di situ terdapat kemungkaran. Kemungkarannya berupa ada nasyid terus ikhtilat gitu. Yang ana tahu di buku Tahalak dan Keutamaan Syekh bin Baz melarang untuk mendatangi pernikahan yang di situ terdapat kemungkaran. Maksud dari kemungkaran tersebut itu apa Ustaz ya? Mohon dijelaskan itu aja. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ada pun pertanyaan ini Allah Ta'ala besok anak tidak tahu jawabannya, jadi ditanyakan kepada Syekh Abdul Razak Hafizahullah ya. Sampai di sini saja pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk sholat kembali di pekan depan. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.